Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara bermain SuperSUS di laptop atau komputer, guys. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah yang ada di bawah video ini, guys. Nah, setelah itu kalian download atau install yang namanya Memo Player. Nah, seperti ini, guys. Jika kalian belum download atau belum tahu caranya, kalian bisa lihat di videonya Ko Tutorial. Nanti Ko Tutorial bakalan taruh di deskripsi atau di bagian pojok kanan atas sini. Nanti kalian tinggal ketuk tautannya cara install atau bermain game HP atau komputer di laptop, guys. Nah, setelah kalian install, kalian tinggal buka, guys, Memo Player-nya. Nah, di sini Ko Tutorial bakalan buka Memo Player-nya. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Kita langsung aja start. Dan usahakan setelah kalian install, kalian udah daftarkan email kalian di Memo Player ini atau di Play Store yang ada di Memo Player ini, ya guys ya. Nah, jika tampilannya udah seperti ini, kalian tinggal buka Play Store ya guys ya. Ingat, kalian harus sudah daftar Play Store-nya atau udah masukkan email kalian atau login email kalian ke dalam Play Store-nya. Nah, setelah itu udah kalian tinggal download SuperSUS seperti di HP, guys. Nah, kayak gini SuperSUS, kalian tinggal ketikkan lalu kalian install, guys. Nah, setelah selesai terdownload dan terinstall, kalian tinggal buka, guys. Nah, seperti ini, guys. Tuh, udah bisa kalian mainkan kan? Ini kalian tinggal agree. Nah, setelah itu kalian tinggal masuk atau sign in melalui akun kalian, entah itu Google atau Facebook, guys. Nah, bang, cara gerakinya gimana, bang? Cara arahinya gimana? Oke, untuk cara gerakin dan arahin, Ko Tutorial bakalan ngajarin. Nah, untuk gerakin karakternya, kalian menggunakan ASWD, guys. ASWD yang ada di keyboard. Dan untuk ngekill atau menggunakan skill-skillnya, kalian tinggal gunakan mouse, guys. Misalnya mau ngekill orang ini, kalian tinggal klik kill. Nah, kayak gitu. Nah, setelah itu kalian tinggal lari, sabotage, tinggal pilih. Nah, kayak gini. Udah, kalian tinggal arah-arahin. Nah, kayak biasanya. Nah, ini misalnya kita mau perbaiki nih. Kita tinggal use, kemudian masukkan kodenya. Kayak gitu, guys. 66 311. Nah, kayak gitu. Udah bukan. Jadi arahinnya itu kita buru dulu ini. Nanti. Jadi arahinya tuh pakai ASWD, terusan untuk ngekillnya itu pakai mouse ya, guys ya. Tuh, mudah banget bukan? Menang kan? Jadi kayak gitu, guys, cara main di komputer atau laptop game SuperSUS ini, guys. Nah, kayak gini, kalian tinggal next, next, next. Nah, enak kan? Nah, kayak gitu, guys. Mudah banget bukan cara mainnya? Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you di next video. Semoga video ini dapat membantu kalian. Bye-bye.